Halo warga Tangerang. Ini sudah malam nih. Karena sudah malam, kita mau cari kulineran-kulineran yang komplit. Ini Botang lagi ada di salah satu teman, yaitu Taman Jajan Bintaro. Ya, kalau warga Tangerang Selatan pasti udah familiar banget nih sama tempat ini. Ini lokasinya ada di CBD Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan. Kita mau lihat nih kira-kira ada jajanan atau kulineran apa aja yang ada di sini. Yuk, let's go. Nah teman-teman, ini baru Botang telusurin satu area aja, emang udah banyak banget sih jenis-jenis kulineran jajanan yang ada di sini. Contohnya nih di belakang Botang ada pizza saudara, juga ada fish street. Nah, ini makanan-makanan berat, dan ada juga sih kayak pelengkap dessert, contohnya ada ucok durian. Oh pokoknya banyak banget sih. Minumannya juga ada. Jadi ini baru satu apa ya, satu lorong kali ya, satu area. Ini udah banyak banget, tapi kita nanti bakal keliling ke area sebelah sana dan sebelah sana. Yuk, come on. Nah, selain jajanan atau kulineran yang banyak banget di Taman Jajan Bintaro, ini sesuai dengan namanya ya. Jadi ada taman jajan, ada juga fasilitas musolahnya, toiletnya, dan ada juga lapangan yang ada di belakang Botang. Pokoknya di sini memang lengkap banget, jadi favorit banget sih kalau untuk cari kulineran di sini dan juga sambil ajak kerabat dan keluarga. Nah teman-teman, selain dari makanan yang beragam, dari makanan daerah, di sini juga ada juga makanan lintas daerah seperti Chinese food atau India. Tadi juga Botang lihat ada juga kayak roti kana ataupun makanan-makanan Chinese. Jadi di sini juga memang banyak banget. Termasuk juga ada kayak nasi, apa sih namanya tuh, nasi kebuli. Nah, itu juga ada di sini. Kita juga nanti mau coba tanya satu orang deh yang berkunjung ke lokasi Taman Jajan ini. Ya, oke warga Tangerang, kita sudah bersama dengan pengunjung dari Taman Jajan Bintaro. Kita berkenalan dengan Pak siapa nih, Pak? Dengan Pak Aska. Dengan Pak Aska. Ini Pak Aska sedang ke Taman Jajan Bintaro bersama keluarga ya, Pak? Bersama keluarga. Sudah berapa sering nih, Pak, kemarin, Pak? Sebenarnya sih nggak terlalu sering ya, cuman memang di sini banyak pilihan untuk makan, jadi biasanya ngajak keluarga ke sini. Jadi memang pilihan kulineran itu beragam banget ya? Beragam. Oke, kalau menurut pendapat Bapak nih tentang Taman Jajan Bintaro ini dengan beragam kulinerannya seperti apa nih, Pak, pendapatnya? Iya, menurut saya sih ini cukup apa ya, menarik dan sangat representatif ya buat kita makan di sini ya, karena selain memang pilihan tempat makannya banyak, pilihan menunya banyak, tempatnya juga cukup nyaman, dan di sini ada juga ruang bermain untuk anak-anak, sehingga bisa menjadi tempat yang apa ya, direkomendasikan lah untuk untuk cari jajanan kulineran di, karena fasilitasnya juga memang banyak apa ya, banyak dan ramah lah buat toilet musolahnya juga ada ya. Terus juga ada kayak retail ini ya, Alfamart, Indomaret, ya. Lengkap banget ya. Tadi udah jajan atau kulineran Pak? Udah, Pak. Tadi kulineran ya bersama keluarga ya. Oke, lagi santai bersama keluarga. Lagi santai dulu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, silakan dilanjut. Ya.